Halo, Buns. Siapa di antara bunda yang sedang harap-harap cemas menunggu HPL? Hari perkiraan lahir memang bisa diprediksi oleh dokter atau bidan, namun sulit untuk memprediksi dengan pasti kapan waktu melahirkan akan tiba. Terkadang waktu melahirkan bisa maju lebih awal, mundur atau tepat pada HPL yang sudah diperkirakan. Oleh sebab itu, bunda perlu mengetahui tanda-tanda saat waktu melahirkan sudah semakin dekat. Kira-kira apa saja ya tanda seminggu menjelang melahirkan yang bisa bunda rasakan? Yuk kita bahas, Bun. Eh, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting loh, dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di YouTube-nya Dunia Parenting. Sekali lagi, Dunia Parenting. 1. Janin mulai masuk ke panggul. Janin akan mulai turun dan masuk ke panggul, pertanda saat melahirkan sudah semakin dekat. Tanda ini bisa terjadi beberapa minggu sebelum, bahkan beberapa hari atau jam sebelum proses melahirkan. Tanda ini biasanya disertai dengan pernafasan yang semakin mudah dilakukan, sebab janin sudah tidak lagi menekan diafragma. Namun, di lain sisi, janin mulai menekan kandung kemih sehingga bunda akan lebih sering buang air kecil. 2. Leher rahim melebar. Saat tubuh mempersiapkan untuk kelahiran bayi, leher rahim atau serviks mulai melebar dan menipis. Kondisi ini umumnya mulai muncul pada beberapa minggu atau hari sebelum persalinan tiba. Pelebaran leher rahim akan semakin cepat ketika disertai dengan kontraksi perut yang semakin teratur. 3. Kram dan nyeri punggung. Menjelang persalinan, bunda mungkin merasakan tekanan atau kram di punggung serta pangkal paha sebagai tanda-tanda mau melahirkan. Kram dan nyeri yang dirasakan itu terjadi akibat otot dan persendian yang semakin meregang untuk mempersiapkan diri sebelum proses persalinan. 4. Perubahan energi dalam tubuh. Perut yang semakin membesar diiringi dengan gangguan sistem pencernaan dapat membuat bunda sulit tidur nyenyak di malam hari. Hal ini membuat ibu hamil lebih lelah dan sering tidur di siang hari. Namun, ada juga beberapa ibu hamil lainnya justru merasakan adanya ledakan energi yang besar mendekati hari persalinan, sehingga bunda mungkin akan lebih rajin untuk bersih-bersih dan merapikan segala sesuatu. 5. Diare. Beberapa waktu sebelum proses melahirkan, biasanya bunda akan merasakan mual, muntah, hingga diare. Ini karena hormon yang diproduksi oleh tubuh bunda untuk memudahkan kelahiran bayi dapat merangsang usus jadi lebih aktif bekerja. Jika bunda mengalami hal ini, sebaiknya minum banyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi, serta rasa mual dan muntah bisa berkurang. 6. Mulai muncul kontraksi. Kontraksi rahim saat hamil pada awalnya akan berpola tidak beraturan dan muncul jarang-jarang. Ini disebut dengan kontraksi palsu dan bukan merupakan tanda-tanda mau melahirkan yang sebenarnya. Disebut kontraksi palsu karena ini bukan merupakan kontraksi sesungguhnya yang bisa terjadi beberapa jam sebelum proses melahirkan. Nah, itu dia Bun, beberapa tanda seminggu sebelum persalinan yang bisa Bunda rasakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.